Halo semuanya, ketemu lagi ya. Oke, gimana kabarnya nih? Saya harap semuanya yang mendengarkan video ini dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, uh, kita lanjut. Materi kita yaitu tentang perkembangan dasar pengelompokan unsur. Oke. Okay. Seperti yang kita ketahui unsur itu jenisnya banyak ya. Oke. Okay. Dan teman-teman lihat aja kalau teman-teman pasti sudah tahu dong tabel periodik. Ya kan? Karena kan udah mulai belajar yang namanya kimia pasti udah tahu, udah mengenal yang namanya tabel periodik. Oke. Okay. Di dalam tabel periodik itu kan ada sekitar ratusan jumlah unsur yang ada. Oke, jadi ini kita pelajari pengelompokan unsurnya gunanya untuk apa? Tentunya itu berguna buat kita, yaitu untuk mempermudah kita mempelajari unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik atau unsur-unsur yang ada di dalam, uh, maksudnya yang ditemukan di dalam dunia ini gitu loh. Oke, jadi kita mulai aja ya. Yang pertama yaitu namanya Lavoisier. Oke. Okay. Jadi Lavoisier ini dia mengelompokkan unsur itu yaitu menjadi dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu logam dan non logam. Oke, okay. jadi yang pertama sekali adalah Lavoisier ya, dia mengelompokkannya yaitu ke dalam unsur logam dan non logam. Dan perlu teman-teman ketahui, dia mengelompokkan ini baru pertama kali itu unsur yang ditemukan itu cuma ada 20 unsur. Oke, okay, jadi dia lebih gampang mengelompokkannya karena baru terdapat 20 unsur dan dia mengelompokkan yang 20 unsur ini ke dalam dua bagian, yaitu logam dan logam. Oke, okay, jadi karena pengetahuan waktu itu yang belum apa? yang belum banyak pengetahuan tentang sifat-sifat unsur atau masih sederhana atau unsur-unsur itu kelihatannya berbeda antara satu dan lainnya, jadi belum ada kelihatan spesifiknya gimana enggak. Jadi dilihatnya masih darah. Kasat mata, atau misalnya dalam uh, bentuk kemiripan, misalnya bentuk luarnya, atau gimana? Oke, jadi pengelompokannya itu masih sederhana ya, karena kebebasan minim banget yang namanya sifat-sifat atau uh, tentang unsur-unsur itu belum banyak dipelajari. Itu oke, gimana yang ditemukan ini? Jadi, Lavoisier itu dia membagikan tadi dua kelompok ya, yaitu sifat logam dan sifat non-logam. Jadi, kalau misalnya dia lihat ada unsur yang, bersih, yang bentuknya itu dia atau warnanya mengkilap, itu dikelompokkannya ke dalam logam. Sedangkan kalau dia tidak mengkilap, berarti dia buat ke, ke dalam kelompok non-logam, gitu. Terus, kalau pada suhunya itu nih ya, kalau pada uh, suhu kamar, dia berbentuk padatan, dibuatnya dalam apa? ke dalam kelompok logam sedangkan kalau di dalam bentuk berupa padatan, cairan atau gas tapi dia tidak mengkilap itu dibuatnya ke dalam non logam Oke, okay. terus sifat logamnya yang ketiga yang ditentukan oleh Fraser di sini yaitu kalau dia mudah ditempa, dibentuk gitu kan, berarti itu adalah logam. Sedangkan kalau dia yang sifatnya rapuh, gitu, dan susah untuk dibentuk, itu dimasukkan ke dalam sifat non logam, gitu dan logam itu, yang seperti kita tahu juga ya, logam itu adalah pengantar panas yang baik dia adalah konduktor, sedangkan kalau non logam, dia itu adalah isolator jadi dia nggak bisa mengantarkan arus listrik, kayak gitu dan sifat-sifatnya, itu sifat-sifat yang tadi ya, kalau contohnya teman-teman udah pasti tahu dong, ya kan jadi uh, unsurnya itu ada misalnya ini dari beberapa ya Ingat aja nih, unsur logam yang ada dalam tabel periodik yang ada pada posisi transisi itu semuanya dia sifatnya logam. Oke, okay? sedangkan kalau yang non logam itu adalah unsur yang berada di bagian kanan dalam tabel periodik, bukan berarti dari 4 dari 3 ke 8 ya, bukan. 8 itu enggak masuk. Dia itu nanti ada tangganya. Oke, okay, tangga itu yang semi logamnya, sedangkan setelahnya itu adalah unsur non-logam. Ingat aja, keempat kita sudah tahu ya, unsur non-logam itu adalah unsur yang mudah menangkap elektron. gitu. Jadi ingat, yang pertama sekali mengelompokkan unsur itu yaitu adalah laser yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu logam dan non-logam. Oke, okay, selanjutnya, oke, okay, selanjutnya yaitu, oh, bentar. Nih sebelum kita masuk ke yang selanjutnya ya ilmuwan yang selanjutnya ternyata nih pengelompokan Lavoisier itu dia memiliki kelebihan kelebihannya apa oke jadi dia merupakan ilmuwan yang pertama sekali mengelompokkan unsur walaupun jenisnya masih ada 20 gitu kan jadi berdasarkan sifat kimianya sehingga ini bisa dijadikan sebagai referensi gitu jadi dia yang membuka mengawali gitu. Jadi banyak ilmuwan bisa belajar dari hasil pengelompokan dari Lavoisier ini. Jadi dia dijadikan sebagai referensi bagi ilmuwan berikutnya. Oke, itu kelebihan dari si Laffeser ini. Sedangkan kalau kekurangannya Oke, okay, atau kelemahannya, yaitu karena kita tahu ya dia yang paling pertama, berarti pengelompokannya itu masih terlalu umum, dan terdapat beberapa senyawa yang bersifat metaloid, yaitu seperti Si. Oke, okay. uh, metaloid ini atau disebut juga dengan semilogam itu adalah sifat yang berada di antara logam sama non logam. Oke, okay, jadi kan tadi ingat ya, kalau Lavoisier itu dia mengelompokkannya cuma dua kelompok yaitu logam dan non logam. Tetapi setelah dipelajari oleh banyak ilmuwan, ternyata pengelompokannya itu unsur itu adalah tiga, yaitu logam, non logam, sama metaloid atau semi logam, oke, okay? yang sifatnya itu diantara logam sama non logam. Salah satu contohnya adalah silikon, gitu, oke, okay? itu ya kekurangannya dia. Maklum aja nggak apa-apa karena kan uh, pada waktu itu dia masih minim yang namanya pengetahuan tentang unsur, kayak gitu. Oke, okay. lanjut lagi yaitu nih dilanjutkan oleh ilmuwan selanjutnya yaitu Dobrenier atau Johan Wolf Wolfgang The Brainer, oke, okay, atau disebut juga dengan ini Triad The Brainer, oke, okay, atau Triade The Brainer, oke. Okay. Nih, jadi kalau Triad The Brainer ini, dia mengelompokkan unsur itu yaitu berdasarkan kemiripan sifatnya. Oke, okay, berdasarkan kemiripan sifatnya, yaitu yang didasarkan pada massa atomnya. Oke, okay, jadi dia udah mempelajari ini udah lebih lagi ya, kalau tadi kan belum ya. Jadi berdasarkan kemiripan sifatnya dilihat dari perkembangan massa atom setiap unsurnya, gitu. Jadi dari sini dia mengelompokkan unsur-unsur itu ke dalam beberapa kelompok, oke, okay, di mana satu kelompok itu terdapat tiga unsur. Oke, okay, ingat ya. Jadi, berdasarkan kemiripan sifat yang didasarkan pada massa atomnya. Oke, okay, massa atom setiap unsurnya. Si dobranner ini dia mengelompokkan unsur-unsur ke dalam satu kelompoknya itu terdiri dari tiga unsur. Makanya, dia disebut adalah triad. Oke, okay, tri, tri itu tiga. Jadi kenapa dia triade namanya? Karena dia mengelompokkan dalam satu kelompok itu terdapat tiga unsur. Gitu. Oke, okay. jadi pengelompokan yang dilakukan uh, oleh Dobrenner ini dia masih belum terlalu banyak, tapi udah ada kemajuannya sedikit dari Lavoisier. Oke, okay, jadi dia mengelompokkan ada empat kelompok. Oke, okay. yang pertama yaitu lithium, natrium, kalium. Oke, ini dibuat dalam satu kelompok, terus yang kedua yaitu kalsium, strontium, sama barium, terus yang kelompok ketiga yaitu belerang, selenium, dan telurium, oke, terus yang kelompok yang keempat yaitu klor, brom, iodin, oke nih terus gimana dia cara mengelompokkannya ingat tadi ya dia mengelompokkannya itu berdasarkan kemiripan sifatnya yaitu berdasarkan massa atomnya di mana nih massa atom oke okay, dia cara mengelompokkannya gini contohnya ya Contohnya kita ambil salah satu pengelompokan yang ada di sini yang telah berhasil dilakukan oleh Sidobrainer ini, yaitu kita ambil yang ini, kalsium, strontium, dan barium. Oke, okay? tadi dia udah menemukan massa atomnya ya, jadi setiap unsur itu memiliki massa atom masing-masing. Oke, okay? jadi pengelompokan dari Sidobrainer ini dibuat gini, unsur yang berada di tengah-tengah, ya ini, perhatikan kalsium, strontium, barium, berarti yang tengah-tengahnya adalah strontium ya. Jadi Masa atom unsur yang berada di tengah-tengah ini dalam satu kelompok itu masa atomnya adalah rata-rata dari kedua unsur yang lainnya. Ingat, tadi pengelompokannya setiap satu kelompok itu ada tiga unsur, ya kan? Jadi unsur yang ke tengah-tengah ini atau yang berada di tengah-tengah masa atomnya ini adalah rata-rata dari unsur yang pertama sama yang ketiga. Oke, contoh ini. E, kalsium itu masa atom relatifnya itu adalah 40 barium itu 137. Oke, okay, rata-ratanya berarti dijumlahin dulu baru dibagi dua dong, ya kan? Sehingga diperoleh 88. 88 ini adalah massa atom dari strontium atau unsur yang berada di tengah-tengah gitu. Begitu juga dengan ini semuanya. Oke, okay, jadi unsur natrium ini massa atomnya itu diperoleh dari rata-rata litium dan kalium. Kalau selenium dari uh, belerang sama tellurium. Sedangkan kalau brom itu dia diperoleh massa atomnya itu adalah hasil rata-rata dari klor dan iodin. Oke, okay? begitu cara pengelompokan dari uh, Dobreiner. Oke, okay? ingat ya, dia adalah triad. Triad itu tadi tiga, berarti dalam satu kelompok ada tiga unsur. Oke, okay? lanjut lagi nih Ternyata dia memiliki yang namanya kelebihannya. Kelebihannya apa? Oke, okay, nih. Jadi, di sini dia udah menjelaskan ada hubungan antara massa atom unsur dengan sifat dari suatu unsur tersebut. Gitu. Ingat ya, tadi udah mulai menemukan yang namanya massa atom. Jadi, dari massa atom itu dia memiliki hubungan dengan yang namanya kemiripan sifat dengan unsur yang lain. Oke, okay? jadi udah ada pola pikir terbaru atau udah ada... Uh, yang namanya perkembangan ilmu dari ilmuwan yang pertama, begitu. Tapi dia juga memiliki kekurangannya. Kekurangannya dari triad double ini, yaitu gini, dia tidak berhasil menunjukkan cukup banyak triad, oke, okay, atau triade yang terbentuk, oke. Okay, jadi, tadi ingat ya, dia cuma dapat 4 pengelompokan triadnya. Oke, okay, jadi kelemahan dia cuma di situ. Jadi dia nggak bisa menunjukkan dari sekian banyak unsur yang ada, dia cuma dapat mengelompokkan ke dalam empat aja, ada empat kelompok aja. Oke. Okay. Selanjutnya yaitu ini dia Hukum oktav Newlands. Oke. Okay. Jadi ini ditemukan oleh yang namanya Newlands, oke, okay, kebangsaan Inggris ya. Jadi ini disebut juga dengan hukum Octave. Oke. Okay, di mana nih? Oktav ini. Ingat, oktav itu delapan ya. Dalam tangga nada kan tangga nada ke delapan ya. Jadi dia ditemukan oleh Newlands. Oke. Okay. Jadi Newlands ini dia uh, mengelompokkan unsur-unsur ini yaitu berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ingat tadi massa atom relatif sudah ditemukan ya pada ilmuwan sebelumnya yaitu The Brenner. Sekarang itu digunakan oleh Newlands. Oke. Okay? Jadi dia mengelompokkan unsur-unsur itu yaitu berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Oke. Okay? AR itu massa atom relatif ya, simbolnya. Oke. Okay? Jadi dia berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya di mana nih? terdapat gini ternyata unsur yang selisihnya satu oktav oke okay, jadi ternyata unsur yang berselisih satu oktav jadi misalnya nih, unsur satu dan unsur ke 8 unsur dua dengan unsur ke 9 itu memiliki kesamaan sifat dan itu dia menunjukkan kemiripan sifat ya jadi unsur satu dengan delapan dua dengan sembilan tiga dengan sepuluh kayak gitu itu memiliki kemiripan sifat Oke. Okay, jadi kemiripan sifat ini oke, okay, ini dia daftar dari Octave Nonlinear. Jadi ini kan ada nih 1 2 3 sampai 7 terus berulang lagi 8 9 10 sampai 14 gitu. Jadi ternyata setelah dia pengelompokannya seperti ini disebutin bahwa 1 sama 8 ini memiliki kemiripan sifat. 2 sama 9 memiliki kemiripan sifat, 3 sama 10. Pokoknya yang ini sampai ke bawah ini memiliki kemiripan sifat, yang ini juga demikian berikutnya begitu juga. Oke. Okay. Jadi, itu namanya adalah oktaf karena pengulangan yang ke-8 memiliki kemiripan sifat dengan yang pertama tadi. Oke. Okay. Jadi, ternyata nih, Uh, Neolens ini, dia memiliki kelebihannya. Kelebihannya apa? Yaitu, dia lebih banyak unsur yang dikelompokkannya berdasarkan kemiripan sifat. Oke, okay? tadi sudah lebih banyak ya. Ada 28 jenis unsurnya yang sudah dikelompokkannya. Oke, okay? berdasarkan kemiripan sifatnya, yaitu berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Tetapi, dia memiliki satu kelemahan. Dia memiliki kelemahannya. Kelemahan atau kekurangan dari ini, ada beberapa, oke, okay, ini dia. Jadi, kalau untuk pengelompokan seperti yang tadi, yang pengelompokan yang unsur pertama, itu memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang ke-8, berdemikian seterusnya, ini hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan, oke, okay? yaitu yang unsur uh, kemungkinan dia cuma sampai yang memiliki AR40 aja, cuma sampai CA, kayak gitu, oke. Okay? Terus kalau misalnya ini diteruskan itu kemiripan sifatnya itu dipaksakan sangat-sangat dipaksakan. Oke, okay? jadi kalau misalnya kita lanjutin lagi nih, misalnya AR-nya itu lebih dari 40, ternyata itu sifatnya sangat-sangat jauh gitu. Dan misalnya nih, di sini TL ya, TL apa namanya? Talium ya. Jadi talium itu beda dengan karbon dan silikon. Oke, okay? jadi talium itu berbeda dengan karbon dan silikon. Tetapi tadi kita lihat, ya kan, kenyataannya talium, karbon dan silikon itu beda loh, ya kan, kalau kita lihat tabel produk sekarang. Dan kalau menurut Oktav itu dibuatnya dalam satu, oke, okay, jadi dia memiliki kemiripan sifat, ya kan? Jadi tadi kan karbon itu dia dia buatnya nomor lima, Silikon itu yang ke-12, eh, ya kan? sedangkan TL ini dia yang ke-19, jadi dibuat dalam satu jalur, begitu. Tapi itu salah, oke, okay? setelah diteliti lagi oleh ilmuwan yang lainnya, ternyata itu karena terlalu dipaksakan kemiripan sifatnya. Sebenarnya mereka nggak ada kemiripan sifat sama sekali, gitu. Oke, okay. lanjut lagi, yaitu ilmuwan berikutnya adalah Mendeleev. Oke. Okay. Jadi, Mendeleev ini adalah ilmuwan yang keempat, oke, okay? atau namanya itu adalah Dimitri Ivanovich Mendeleev, oke. Okay? Jadi, Mendeleev ini dia mengelompokkan unsur itu, uh, pada saat dia mengelompokkan itu sudah terdapat 63 unsur, sudah lebih banyak lagi ya, oke. Okay? Sudah lebih banyak unsur yang ditemukan pada saat itu, oke, okay? dan pengelompokannya itu dia begini. Dia pengelompokannya yaitu berdasarkan dua kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan kemiripan sifat. Oke. Okay. Jadi kalau unsur yang memiliki kemiripan sifat itu dibuat dalam satu golongan. Oke, okay. teman-teman ingat ya dalam tabel periodik ada yang namanya golongan dan ada yang namanya periode. Teman-teman udah tahu ya golongan itu yang mana? Oke. Okay. Jadi kalau unsur yang memiliki kemiripan sifat itu diletakkan ke dalam satu golongan. Golongan itu yang mana? Ah, oke. Okay. Golongan itu yang jalurnya itu yang vertikal ya, yang dari atas ke bawah. Itu adalah golongan. Oke. Okay. Jadi, teman-teman ingat, yang dalam satu golongan, yang bentuknya vertikal. Oke. Okay, atau unsur yang berada dalam partikal, uh, vertikal. Itu dia dibuat dalam satu kelompok karena memiliki kemiripan sifat. Oke. Okay. Sedangkan yang kedua yaitu berdasarkan kenaikan AR atau kenaikan massa atom relatifnya. Oke. Okay. Jadi, kalau menurut Mendeleev, kenaikan, kalau berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, itu unsurnya diletakkan dalam satu periode. Oke, okay? periode kita tahu ya, yaitu dalam bentuk horizontal dari kiri ke kanan. Oke, okay, ingat ya. Jadi Mendeleev ini dia mengelompokkan unsur itu yaitu berdasarkan dua kategori. Kalau dia berdasarkan kemiripan sifat, jadi ada unsur nih yang uh, yang sifatnya itu mirip, itu dibuatnya dalam satu uh, jalur yaitu dalam golongan. Golongan yaitu di dalam vertikalnya, vertikal. Oke. Okay? Sedangkan kalau misalnya dia berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya atau AR-nya, itu dibuat dalam satu periode. Oke, okay? dari kiri ke kanan. Oke, okay, bisa ya? Hmm. Kita lihat kelebihannya apa. Nih, ada berapa kelebihannya ya? Jadi, kelebihan dari Mendeleev ini, ini dia. Dia menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur yang belum ditemukan. Jadi, dia nggak memaksakan. Jadi, kalau dia melihat nggak mirip, nih sifatnya, ya kan, dia kosongkan. Oke. Oh nanti pada suatu saat nanti pasti ada unsur gitu dia kosongkan jadi dia nggak paksain unsur yang sudah ditemukan dimasukin ke dalam posisi itu nggak tetapi dia sengaja dikosongkan oke okay. misalnya nih misalnya dia talium tl ya jadi talium ini dibuatnya pada golongan keempat oke okay. jadi karena tl ini mirip dengan karbon dan silikon daripada bolo, apa boron dan aluminium Oke, okay, itu yang dibuat oleh si mm, Mendeleev. Uh, ya, Mendeleev Oke, okay? jadi tellurium ini TL ini dia dibuatnya yaitu dalam satu posisi satu tempat dengan si karbon dan silikon daripada boron dan aluminium. Oke, okay, jadi dia nggak paksain. Si Tellurium ini dia posisinya di dengan barium, apa boron dengan aluminium. Jadi dikosongin dulu nih yang sebelum telluriumnya. Jadi di bawah silikon itu dikosongin sama dia. Sedangkan TL-nya ini dibuat di bawahnya si Si itu. Kalau teman-teman lihat. Uh, table product berdasarkan atau table product yang dibuat oleh Mendeleev, gitu terus uh, ini dia ini yang paling jago nih jadi dia meramalkan sifat-sifat unsur yang belum ditemukan oke okay, contohnya itu adalah germanium atau dulu dia itu buat namanya adalah ekasilikon jadi dia udah udah apa dia meramalkan sifat-sifat unsur ini oh ini bakalan ada nih unsur-unsur yang seperti ini kayak gitu dan dan uh, dia Memberikan namanya adalah Eka Silikon. Ternyata, setelah diteliti oleh ilmuwan, ilmuwan yang lain selanjutnya ternyata benar. Benar sifat-sifat eh, unsur itu adalah seperti yang ditemukan oleh Mendeleev, dan namanya aja diganti. Kalau berdasarkan Mendeleev, dia memberikan namanya itu adalah Eka Silikon, setelah ditemukan oleh ilmuwan yang lain menjadi namanya Germanium atau GE. Oke, okay. sedangkan dari segi kelemahannya ini, kelemahannya itu gini. Tadi kan dia pengelompokannya berdasarkan kenaikan masa atom relatif ya, yang kalau dalam satu periode. Oke, okay. jadi Mendeleev ini dia membuat uh, apa dalam satu periode yaitu iodin antara iodin sama tellurium. Jadi seharusnya kalau berdasarkan kenaikan masa atomnya Iya kan kenaikan masa atom relatifnya berarti 127 dulu baru 128. Ya dong, ya kan berdasarkan kenaikan. Tetapi si Mendeleev ini itu dibuat dulu TE dulu yang pertama ditulisnya dalam tabel periodiknya. Jadi 128 dulu masa atomnya, Terus setelah itu baru iodin 127 gitu. Kalau berdasarkan teori yang dibuat sama dia itu berarti salah dong, ya kan? Tetapi dia buat seperti itu, oke. Okay. Dan kalau misalnya ditanya oleh orang lain dia nggak tahu menjelasinya gimana, kayak gitu. Tetapi menurut dia ini udah benar seperti ini, tapi dia nggak bisa jelasinya, kayak gitu. Jadi berdasarkan teorinya dia uh, telluriumnya Te-nya itu dibuat terlebih dahulu baru iodin. Oke, okay, sedangkan kalau berasalkan nomornya itu salah ya. Oke. Okay. Nih, selanjutnya, oke, okay, dari kolomahnya si Mendeleev ini, ini diteliti lagi oleh Henry Henry uh, G. Moseley, Mosley. Oke. Okay. Jadi dia pengelompokannya yaitu atau gini. Jadi uh, Henry Moseley ini ini nanti akan disebut dengan sistem periodik modern. Modern, oke. Okay? Jadi, sistem periodik modern atau yang kita gunakan sampai sekarang ini, oke. Okay? Jadi, pengelompokannya yaitu berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau yang tadi, iya kan, berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Ternyata, Henry Mosley, dia menemukannya yaitu berdasarkan kenaikan nomor atom. Kayak gitu, jadi berdasarkan kenaikan nomor atom ini yang awalnya tadi dari kelemahannya si Mendeleev yaitu TL, TL ya kan? TL tellurium, uh, ya yeah, TL tellurium ya itu. Oh ya, yeah, sorry, bukan tellurium, bukan TL, te. Oke, okay, bukan TL ya, bukan TL, bukan talium, tapi te sorry, ini typo. Jadi tellurium itu yang nomor atomnya 128 dan iodin ini yang nomor atomnya itu oh, nomor atom sih nomor massa. Jadi thallium yang nomor massanya itu yang 128 dan iodin yang nomor massanya itu adalah 127 itu awalnya dari si Mendeleev ya. Ternyata setelah diteliti oleh Mosley, oke okay, ternyata apa yang dibilang oleh Mendeleev itu benar. Oke, kalau dilihat dari nomor atomnya. Jadi talium, kok talium lagi? Jadi tellurium ini, Te itu dia nomor atomnya 52. Dan iodin itu nomor atomnya 53. Jadi udah benar peletakan unsurnya yang dibuat oleh si Mendeleev tadi. Oke, tapi kalau berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya yang dibuat oleh si Mendeleev itu salah berdasarkan teorinya, tetapi kalau kita lihat dari nomor atomnya ternyata benar ya, yaitu te, tellerium yaitu Te di nomor atomnya 52, sedangkan iodin itu nomor atomnya itu 53, oke? Okay? Jadi ini yang nanti seperti yang tadi yang saya sebut bahwa ini yang akan digunakan sebagai sistem periodik yaitu berdasarkan IUPAC ini internasional ya, yang kita gunakan sampai sekarang ini, oke? Okay? Jadi ini adalah tabel periodiknya oke, okay, tabel produk yang kita sekarang uh, kemungkinan ini mah udah banyak udah ada yang nambah ya. Oke, okay, ini kita lihat dulu nih gimana cara bacanya tabel produk teman-teman pasti udah bisa nih. Hmm, okay. nih ingat ya kalau grup itu grup ini adalah golongan ya. Oke, okay. grup itu golongan adalah yang posisinya vertikal. Yang ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ini semuanya adalah vertikal. Teman-teman ingat tadi, kalau berdasarkan Mendeleev kalau dia golongan berdasarkan kemiripan sifat, oke. Okay. Sedangkan kalau dia period, itu adalah dalam bentuk horizontal, yang ini kiri ke kanan, ini adalah periodnya, oke. Okay. Tadi berdasarkan apa? Hmm, kenaikan massa atom relatifnya, itu kalau berdasarkan mendeliftnya, ya kan? Tadi ya, oke. Okay. Jadi, kalau dia ada. Uh, golongan. Oke. Okay. Jadi kalau menurut versi lama, golongan itu dihitungnya gini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ada nomornya ya, sampai di sini 18. Itu golongannya. Jadi golongan itu ada 1 sampai 8. Oke, okay. itu berdasarkan versi lama. Tetapi yang dipakai sekarang itu adalah gini. Jadi yang ini yang menjulang, menjulang ke atas ya, yang ini bawah beda. Jadi ini golongan 1 2 jadi dia pola-polanya ada A sama B. Jadi yang ini golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A dan semuanya ditulis dengan angka Romawi. Oke. Okay. Sedangkan yang di bawah ini ini adalah golongan B. Oke, okay. golongan B ya. Oke. Okay. Namanya gini. Golongannya. Ini kan tadi golongan 2 ya. Nah, ini golongan 3. Ini 3B 4B 5B, 6B, 7B. Oke, okay. sedangkan kalau 8B itu ada 3, yaitu ini, ini boleh dari ini ya. Ini 8, ini 8, ini 8. Oke, okay. jadi ada 3 golongan yang termasuk ke dalam 8B. Setelah 8B, ini masuk 1B, ini 2B, ini 3A. Gitu ya, oke. Okay ikutin aja ini, ini kan dua, ini berarti 3 b-nya. Ini kan tiga nih, 3 a, ini berarti 2 b-nya, kayak gitu, oke? Okay? Sedangkan yang unsur yang berada di bawah ini, ini ada dua ya, ada dua periode. Ini lantanida ini, ini termasuk ke sini. oke? Okay? Jadi ini adalah unsur La, lantanida, dan dia masih panjang nih. Jadi posisinya itu seharusnya di sini, oke? Okay? Sedangkan aktinida ini, ini berada di sini, oke? Okay? Ingat ya? Oke, okay. namanya nih, nama. Kalau golongan satu namanya apa? Ah, Oke, okay. ini namanya golongan alkali. Golongan dua namanya alkali tanah. Golongan tiga ini dia nggak ada nama khusus, tetapi diambil dari atasnya aja. Ini adalah golongan boron. Ini adalah golongan karbon karena C di awalnya ya. Ini adalah golongan nitrogen. Oke, okay, lihat aja di atasnya. Ini adalah golongan oksigen. Oke, okay, lihat atasnya. Ah, kalau golongan 7, ini namanya halogen. Kalau golongan 8 namanya gas mulia. Jadi yang memiliki nama spesifik itu cuma ada 4, yaitu golongan 1 alkali, golongan 2 alkali tanah, golongan 7 halogen, golongan 8 adalah gas mulia. Sedangkan 3 sampai 6 itu namanya itu adalah berdasarkan unsur yang berada di atasnya. Oke, bisa ya teman-teman udah bisa ya? Oke, jadi itu adalah penjelasan tentang pengelompokan unsur yang ada dalam tabel periodik ya gunanya supaya kita mudah mempelajarinya. Oke. Okay. Demikian dulu pembahasan kita untuk materi ini. Teman-teman jangan lupa ya kalau misalnya nih teman-teman mau perlu latihan soal, oke. Okay, teman-teman bisa lihat nih di sini di website ini. Oke, okay. di sini banyak materinya juga, ada banyak soal juga di mana soalnya itu juga udah ada jawabannya. Oke, okay, di website yang ini ya. Oke, okay, demikian dulu. Dan jangan lupa subscribe ya, dan share juga buat teman-teman yang lainnya. Mana tahu mereka lagi membutuhkan juga. Oke, okay, demikian dulu ya. Terima kasih.